Uts, busnya sepi guys. Sorry guys, tadi buru-buru ya. Ini dia M-Trans yang The Palace ya. Ini baru sekitar tanggal 24-25 itu mulai jalannya. Kita lihat tempatnya. Untuk yang depan ini ada slipernya dua ya, di atas itu. Oh, ini langsung ngadep depan gini, mantep banget nih. Tapi kayak agak panas ya kalau misalnya siang kayak gini ya. Seru sih tapi. Terus, nah ini dia. Sekitar ada 29 atau 30. Ini aku duduk di sini 1B. Kayaknya emang nyaman di sini ya kalau slipernya di depan. Tempatnya kayak gini guys. Nyaman nih. Masih baru banget. Ada bantalnya juga ya. Oke. Kita lihat ke belakang ini ada apa ya guys. Oke, ini smoking roomnya di sini, smoking area, dan ada toiletnya ya. Wait. Oke, ini di sini ada kopi ya. Kalau kita mau bikin kopi ada nih. Mantap, jus. Nah, kita lihat WC-nya ya. Bersih, masih kinclong banget. Yes. Minum juga ada. Lagi lega banget kayaknya. Yang ke Bali cuman 3 apa 4 orang aja sih sepertinya. Kalau ini baru 1 orang ya. Oke. AC juga kenceng banget nih. Lancar guys. Lancar jaya. Kita tes dulu ini. Wah, sick. Mantap ini guys. Ini juga bisa buat ada teknisnya ya. Nyaman banget nih. Paling bener nih nomor 1 ini kayaknya udah mantep banget sih. Nah ini abis ini kita mau ke Terminal Kertonadi dulu ya. Abis itu berjalan ke Bali dan Pasar. Terminal Tirtonadi dulu, yes. The Palace. Oke, ini dia ya guys, busnya. Ya, dari Wonogiri. Startnya tuh semua ini dari Wonogiri, Solo, baru Denpasar. Juga sebaliknya Denpasar, Solo, Wonogiri. The Palace. Iya, yeah. Cakep. Kita lihat belakangnya. Ini kayaknya mau langsung berangkat sih guys. Ada penumpangnya nambah satu aja tadi, barusan. Ya. Ada Mbak Pramugari. Langsung lanjut lagi guys. Oke. Okay. Ini lampunya nyala guys ya. Mantap. Oh, dapat selimut juga. Iya. Oh, dapat selimut juga ya Mbak. Iya. Oke, makasih ya. Wah, mantap. Just, ternyata dapat minum juga guys. Waduh, mantap emang nih M-Trans ya. Just. Iya, akhirnya 12.32 bis keluar dari Terminal Tirtonadi guys. See you soon. Bye-bye. Oh iya. Pop me. Oke, makasih Mbak. Wah, dapat snack lagi. Kita lihat ya. Ada pop me. Oke, terus juga ada apa nih? Ya, snack lah. Mantap nih. Terus. Banyak banget ya isinya. Kopi. Mantap.
semua guys. Waduh, 1, 2, 3, kopi 4, kipper 5, puding 6, terus croissant ini 7. Itu apaan tuh jatuh ya? Guys, ini dapat makanan lagi. Kita cek isinya apa. Mantap. Just ini, mari kita makan. Sudah snacknya banyak, masih dapat makanan lagi. Just, makasih ya Mbak. Ya, ini dia perjalanan kita. Nyaman banget. Ini ya. Ya, aku tadi 350.000. Paling enak di depan nih guys. Just. Akhirnya kita berhenti untuk makan dan ternyata di sini tuh ada voucher makannya ya guys. Sorry, nah ini dia voucher makannya guys. Kita lihat makannya di sini apa. Nah, ini ada bis satunya The Queen ya. Kalau tempat kita The Palace. Ini The Queen. Ini sleeper ya, Mbak. Kelas sleeper ya. Mantap guys. Tuh, ini ditukerin sini mas. Ini mil. Ambil prasmanan nih guys. Mau sebanyak banyaknya juga boleh kayak ini. Oke, kita sikat guys. Oke guys, ini makanannya ya, ada rawon ya. Dan ini ada tempe sama perkedel. Mari makan. Ya mas, makan mas. Ya, mari. Guys, jadi posisinya kita sekarang ini lagi di dekat Probolinggo ya. Jadi makannya di Depo Titin Kastrenggale ya. Tapi tepatnya di Probolinggo. Nah, kalau kita sudah selesai makan, sudahnya masih yang lainnya. Kita tadi isinya cuma berempat aja pokoknya. Ya, ini belakang bus kita kepilih. Lanjut lagi. Datang satu lagi nih The Emperor. Wah, mantap ini. Ayo kita lihat guys. The Emperor ini. Ini sleeper juga ya, Mas ya? Iya. Waduh. Mantap guys. The Emperor, The Palace, The Queen. Just tenang, jejer-jejer ini juga. Nah, seperti kita lihat ya guys, ini sleeper. Jadi semuanya sleeper. Mantap. Ini baru aja masuk di vlognya si Andriawan Pratikto. Ada yang datang lagi. Oh, ini yang The Royal Sultan. 4 bus ngumpul semua nih. Pas banget jamnya semua di sini. Mantap. Oke guys, lanjut jalan. Oke guys, ini juga ada pencasnya di sini. Ini dia. Ya, itulah. Terus,
apa. Kayaknya aku di dalam kesannya deh. Ini benar-benar saking nyatanya ya, tapi aku tidur juga nggak biasa. Akhirnya udah sampai di kapal sih. Ini mulai penyeberangan ke dunia paling kita nanti berangkat. Nanti kita lihat sampai di dunia jam berapa ya. Kayaknya aku mau di pesan ya, nggak naik. 'Gak berasa sudah sampai di Bali ini, jam 3:42, mantap. Oke guys, sebentar lagi aku mau turun, ini udah di tengah kotanya. Oh ya, oke, ya makasih. Mari. Ya. Bye. Oke guys, ini jam 5 pagi dan aku udah sampai di Sunset Road. Aku turun di Sunset Road. Ini aku mau ke hotel. Tapi kayaknya belum bisa masuk juga, tapi enggak apa-apa, taruh barang dulu. Ya, pokoknya perjalanan enak banget ya. Sekitar 16 jaman lebih ya tadi sampai Bali ya. Oke, gitu aja review busnya. Aku tadi keenakan di dalam, terus sampai nggak ngesut-ngesut apa-apa juga setelah di Gilimanuk karena emang kacanya juga basah ya. Oke gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye.